Selamat pagi para pecinta Banyuasin TV. Saat ini saya sedang berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Bisa dilihat di belakang saya, saat ini sedang dilaksanakannya prosesi pernikahan dari Haja Neni Triharyani dan Bapak Haji Slamet SH. Di mana Bapak Haji Slamet SH sendiri merupakan Wakil Bupati Banyuasin. Dan Ibu Haji Neni Triharyani merupakan putri dari Bapak Wahyu Guntur Nusantara SH dan Ibu Hajah Karyati Almarhumah. Dan Bapak Haji Slamet SH sendiri merupakan putra dari Bapak Sadimo Somo Sentono dan Ibu Suratin. Baiklah pemirsa setia Banyuasin TV, untuk menyaksikan prosesi akad nikah dari Bapak Haji Slamet yang merupakan Wakil Bupati Banyuasin, saksikan terus liputan kami di Banyuasin TV. Haji Slamet Soma Sentono SH akhirnya melepas masa dudanya Kamis 29 Agustus 2019. Pria yang menjabat Wakil Bupati Banyuasin ini mempersunting Haja Neni Triharyani binti Wahyu Guntur Nusantara dan Haja Carjati di Desa Sleman, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Prosesi akad nikah digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akad nikah dengan mas kawin 36,5 gram emas dan 96 gram cincin berlian ini dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH menjadi saksi dari pihak mempelai pria dan Wakil Bupati Indramayu sebagai saksi mempelai wanita. Usai prosesi akad nikah, acara dilanjutkan dengan foto bersama segenap pejabat Kabupaten Pemkab Banyuasin serta Kabupaten Keluarga Besar. Menurut pengakuan Pak De Slamet, usai akad nikah, dirinya mengenal pasangannya saat acara KTNA di Musi Banyuasin. Dikatakan Pak De Slamet, mereka berdua belum lama menjalin hubungan, namun ia beranikan untuk mempersunting dan sepakat memutuskan untuk hidup bersama mengarungi rumah tangga. Dan tentunya mereka berdua atas nama pribadi dan keluarga mohon doa dan restu dari masyarakat Banyuasin dan Indramayu. Semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Bupati Banyuasin Haji Askolani yang ikut menghadiri acara tersebut menyampaikan doa dan restunya terhadap pasangan yang tengah berbahagia tersebut. Hadir dalam acara tersebut Bupati Haji Askolani SHMH dan Dr. Sri Fitrianti Askolani, Ketua DPRD Irian Setiawan, Wakil Sukardi dan Heriadi Haji M. Yusuf, Ketua KTNA Sumsel Haji Basir DA dan istri, dan juga turut hadir Wakil Bupati Indramayu Haji Taufik Hidayat, Ketua KTNA Pusat Haji Winarno. Dari Indramayu, Tim Liputan Banyuasin TV melaporkan.